Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini, Wati Hanifia kini jadi tumpuan netizen Syuib titip pesanan jangan berlebih-lebihan. Usahawan dan wanita yang sedang rapat dengan pelawak Syuib sepatu itu, yaitu Wati Hanifia, kini menjadi perhatian netizen di laman sosial. Bagaimanapun, Syuib memberitahu dia tidak kisah sekiranya Wati menjadi tumpuan di laman sosial menerusi perkara yang baik. Kalau sebelum ini kadang-kadang onside saya lah, kalau tengok komen itu terlalu negatif untuk dia, sedihlah saya. Tapi sekarang ini dia menjadi perhatian untuk benda yang baik, saya oke saja. Sebab ada juga orang rasa dia nih rupanya dah lama juga berhijab. Bukanlah nak kata nampak sangat, tapi kalau benda tu boleh dipandang positif, alhamdulillah, ujarnya kepada Gempak. Malah menurut Syuib lagi, perhatian yang diterima itu juga membuatkan Wati lebih gembira kerana sekaligus bagus untuk mempromosikan perniagaan yang diusahakan wanita itu. Dia adalah cakap-cakap, tapi dia lebih banyak kepada seronok. Dia pun berniaga, it's good untuk dia punya bisnes juga sebab bisnes yang dibuat untuk keluarga dia. Seluruh keluarganya, dia memang buat bisnes itu. Bagus juga untuk dia. Yelah, benda baik. Bila dah jadi perhatian, bolehlah nak buat berniaga ke. Tapi saya tak pernah cakap pada dia, jangan berlebih-lebihan sebab dia baru juga untuk netizen. Kena hati-hati sebab kalau tak tahan kecaman, susah juga. Kalau kental, lain cerita, ujarnya. Terdahulu, Syuib mengakui dia kini mempunyai hubungan rapat dengan Wati dan berharap semua orang mendoakan mereka. Untuk rekod, Syuib berkahwin dengan Siti Sarah pada 26 Februari 2011 dan pasangan itu dikurniakan 4 orang anak, Uwais Al-Qarni 12, Zahira Talita Zara 10, Arik Matin 8 dan Ayash Afan yang berusia 1 tahun. Sekian info hari ini. Terima kasih.